Di pulau kami itu telah terdampar seorang perempuan yang ditemukan oleh Mapasindring. Oh, Pasindring. Dan Mapasindring sekarang sudah saya amankan, Puang. Minta maaf, Puang. Dikurung karena telah dituduh oleh masyarakat telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan adat Bugis Makassar, Puang. Iya, iya, iya. Kamu ini, nak, seorang kepala desa, tidak bisa gegabah mengasuh mengambil keputusan tanpa bukti dan saksi, ya? Iya, Puang. Betul sekali, Puang. Apalagi Mapasindring ini adalah sosok laki-laki yang mencerminkan sifat orang-orang Bugis Makassar, Puang. Dan perempuan yang ditemukan Mapasindring ini, Puang. Dan kami sepakat memberi nama Isaugi, Puang. Oh iya, iya. Apalagi anak ini dinamakan Saugi, itu harus ambil hikmahnya orang Saugi, ya, seorang Bugis Makassar, menjaga martabat orang Bugis. Silakan kepala desa pulang ke pulau melepaskan Mapasindring. Ya, kasih salam saja sama masyarakat, bilang salamnya Bapak. Iya, Puang. Makasih banyak, Puang. Kalau begitu, saya mau pamit, Puang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya mengundang Bapak beserta Ibu untuk menyampaikan salam dari kepala adat, di mana pesannya itu Mapasindring seharusnya tidak dihukum. Mapasindring seharusnya dibebaskan karena kita tidak punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa Mapasindring itu bersalah. Tapi Kuang, sebenarnya maksud kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan satu hal, Puang. Kalau sebenarnya sayalah dalang dari semua kejadian ini. Sayalah orang yang telah memprovokatori masyarakat di Pulau Saugi ini untuk memfitnah Mapasindring, Puang. Sebenarnya pada saat itu
pada saat itu Pak Sindring sudah menyuruh saya untuk ke Puang, tapi saya malah mengajak warga-warga sekitar untuk menfitnah Pak Sindring Puang. Saya sangat menyesal Puang. Saya menyesali sekali kesalahan saya Puang. Saya merasa sangat bersalah kepada Pak Sindring. Kalau begitu, marilah kita lepaskan Mapa Sindring. Dan kini sudah jelas, Oleng juga sudah mengakui kesalahannya. Dan saya akan dekati Mapa Sindring dan membicarakan bagaimana yang sebaik mungkin. Saudara, udah itu sana Mapa Sindring telah menunggumu. Pergi Miki cepat deh. Itu Mapa Sindring. Ali, Pak. Kita yang ketemu Mapa Sindring yang mau ketemu kan? Iya. Kita susuruh. Tidak, kemarin satu teman tetapku jemur anu ikan kering, jadi Ali Pak minta suruh. Bimbing saya deh. Sindring, ada yang mau ketemu sama kita. Siapa? Ite, perempuan yang kita tunggu di pinggir pantai. Salgi, sini Ki. Terima kasih sudah menolongku. Dan aku juga mau minta maaf, gara-gara menolongku, kamu dihukum sama warga setempat. Berharga. Tidak ada yang lebih berharga kecuali jati diri. Jangankan kalung itu. Sampai saat ini pun, aku belum mengenal siapa diriku yang sebenarnya. Tapi, di pulau ini, aku merasa terlahir kembali. Saugi. Nama itu menjadikan aku perempuan yang kuat. Saugi menjadikan aku perempuan yang lebih berharga. Saugi menjadikan aku perempuan yang bermartabat dan bertanggung jawab. Dan itu akan kujaga sampai kapanpun. Seperti orang-orang Bugis yang selalu menjaga pesan leluhurnya. Taro ada, taro gau. Udah deh, saya pulang deh Sogi, lama temen di sini.
seem to hear.